الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah sepanjang umur kita, sepanjang hari-hari kita bisa diamalkan. Tapi di bulan Ramadan, ibadah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ibadah sedekah. Di dalam Al-Quran, banyak ayat Allah kaitkan antara salat dan sedekah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى gambarkan bagaimana sifat orang muttaqin. Di antara sifat mereka, mereka tunaikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling dermawan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat dan akhlak yang mulia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kana ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Salah satu sifat akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawan. Kedermawanannya terlihat sekali apalagi di bulan suci Ramadan. Sambil ada sebuah kasidah syair yang pernah berkata, Nabi Muhammad saking dermawannya tidak pernah berkata tidak, hanya di dalam kata La ilaha illallah. Begitu luar biasa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjaga bersedekah. Bahkan beliau bukan hanya perintahkan kita bersedekah, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menjalankan dan mengamalkan sedekahnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kebiasaan menjalankan ibadah sedekah. Sambil dia memiliki keyakinan ketika dia bersedekah, harta dan rezeki yang dia sedekahin, dia membawakan wangi-wangian untuk mengharumkan harta sedekahnya sebelum diberikan kepada orang miskin atau orang yatim. Ditanya sama pembantunya, "Mengapa wahai Aisyah?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Karena saya yakin sedekah jatuhnya di tangan Allah sebelum jatuhnya di tangan orang miskin." Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan kemuliaan sedekah itu sangat banyak. Dilipatkan ganda oleh Allah dari segi pahala, dilipat ganda dari segi rezeki, disembuhkan penyakit, terjamin husnul khatimah, terjamin selamat dari siksa neraka jahannam, terjamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian celaka, dari kematian buruk. Bahkan salah satu kemuliaan sedekah adalah membadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terjamin diampuni segala dosa kita. Ini sedekah setiap waktu, setiap saat, walaupun bukan bulan Ramadan, mendapatkan begitu luar biasa keutamaan dan keberkahan, apalagi di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang saya nasihatkan untuk jamaah, jaga sedekah subuh hari. Apa arti sedekah subuh hari? Dan mengapa subuh hari untuk bersedekah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allah berkahi aktivitas amalan ibadah kita di subuh hari. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha," atau "Burika li ummati fi bukuriha." Termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan yang lebih hebat dan dahsyat, di setiap waktu subuh Allah turunkan malaika khusus untuk mendoakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," ya Allah, yang bersedekah di subuh hari ini ganti yang lebih baik. Nikmatilah bersedekah apalagi di bulan suci Ramadan. Ayo mari kita sama-sama buktikan kemuliaan akhlak kita sebagaimana Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam
sebanyak-banyak kedermawanan yang Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Ayo kita sama-sama menjaga sedekah karena manfaatnya luar biasa, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan istiqamah sedekah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat bukan hanya orang muttaqin, tapi orang yang selalu cinta berbuat kebaikan. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Salah satu sifat kebaikan adalah senantiasa bersedekah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Mari kita sama-sama membuktikan sedekah yang luar biasa hebat dan dahsyat, memberi yang terbaik sedekah kita di bulan suci Ramadan, karena belum tentu bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Bersedekah sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bersedekah sebagaimana para sahabat. Anda yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan bersedekah, Anda bisa bersedekah melalui kata Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.